di beberapa medsos dan forum militer sedang hangat tentang kunjungan delegasi TNI AL ke perusahaan asal Italia, DRAS. Yang membuat kunjungan tersebut istimewa adalah karena perusahaan DRAS tersebut adalah perusahaan yang juga membuat dan menjual kapal selam kelas midget dan compact. Jika dikaitkan dengan program pengembangan kapal selam mini atau midget submarine untuk kebutuhan Korps Hiu Kencana TNI AL, maka kunjungan ini menjadi masuk akal. Pada video kali ini kita akan membahas kapal selam kelas midget dan compact yang dibuat oleh perusahaan DRAS asal Italia tersebut. Untuk kelas compact terdapat dua tipe, yaitu DG550 dan DG900. Untuk DG550 memiliki panjang total 40 meter dengan tinggi 7,8 meter. Dalam keadaan ready to drive, DG550 memiliki bobot 500 ton. Kecepatan submerge cruising speed mencapai 5 knot dan mampu menyelam di kedalaman 250 meter. Kapal selam DG550 mampu membawa 4 buah torpedo. Sedangkan untuk DG900 memiliki panjang total 50 meter dengan tinggi 9,8 meter. Dalam keadaan ready to drive, DG900 memiliki bobot 900 ton. Kecepatan submerge cruising speed mencapai 5 knot dan mampu menyelam di kedalaman 250 meter. Kapal selam DG900 mampu membawa 6 buah torpedo. Untuk kapal selam kelas midget juga terdapat dua tipe, yaitu DG100 dan DG160. Untuk DG100 memiliki panjang total 20 meter dengan tinggi 5 meter. Dalam keadaan ready to drive, DG100 memiliki bobot 120 ton. Kecepatan submerge cruising speed mencapai 5 knot, mampu menyelam di kedalaman 200 meter dan mampu membawa 2 buah torpedo. Sedangkan untuk DG160 memiliki panjang total 35 meter dengan tinggi 6,5 meter. Dalam keadaan ready to drive, DG160 memiliki bobot 169 ton dengan kecepatan submerge cruising speed mencapai 5 knot dan mampu menyelam di kedalaman 150 meter. DG160 mampu membawa 2 buah torpedo. Kesemua kapal selam yang disebutkan tadi dilengkapi dengan berbagai perangkat canggih untuk operasionalnya. Semoga saja ada kabar baik setelah kunjungan delegasi TNI AL ke perusahaan asal Italia DRAS ini.